Wadadadaw. Udah rame aja. Woi, belum selesai, woi, bangunnya, woi. Cek, 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 cek. Yo, what is up guys? Welcome back to the channel. Lanjut lagi kali ini kita main game City Skyline dan kita akan melanjutkan pembangunan kota kita lagi kali ini, dan di kesempatan kali ini saya akan coba untuk membuat kita akan menyelesaikan itu yang daerah ini, daerah pantai ini kita akan selesaikan. Pantai enggak tuh? Daerah teluk-teluk lagi kan. Danau Sarangan ini akan kita selesaikan. Kita akan coba sebelum kita menyelesaikan ini, kita mau bikin di sekitar sini dulu teman-teman. Salah, mana tadi ya? Sebelah sini. Ini menurut saya daerah ini macet parah. Karena ya kan, ini macet parah nih. Karena banyak warga yang mau ke sana juga. Itu kejauhan teman-teman. Jadi saya berpikiran gimana kalau saya bikin jalan dari sini tembus ke sini gitu. Jadi nanti misalkan kita perlu tol dari airport ini, daerah sini ini kita bisa pasang. Wanjay, tempat sampahnya mencemarinya parah banget nih. Ini polusi nih pasti nih, warnanya jadi gini nih. Mana polusi? Salah. Mana polusi? Nggak kelihatan ya? Polusi? Enggak ya? Ini kok warnanya coklat tapi ya? Ya udahlah, mungkin bekas banjir yang kemarin. Jadi hari ini saya akan coba bikin ini, jalan ini dulu. Jalan lingkarnya ini dulu. Pakai mana ya? Oh, ada ini. Menarik. Menarik. Itu kayak apa? Bukan untuk ini, berarti ini harusnya. Saya mau pasang ini di sini, menggantikan itu. Bisa nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jembatannya udah jadi teman-teman. Jadi saya, wih, putar balik semua tuh. Jadi saya berharapnya warga yang dari sini nanti, kalau misalkan mereka ada keperluan untuk ke kota sebelah sono, ke daerah-daerah sini atau distrik-distrik yang sini nantinya kan. Ini kalian sudah bisa lihat sendiri, udah jadi seperti ini. Ya kan? Nih, biar yang sebelah sini nggak terlalu macet. Makanya saya bikin pencarian di sini teman-teman. Gitu, ini sudah ada beberapa mobil yang tujuannya ke sana sih. Jadi ya, mudah-mudahan sesuai harapan ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sesuai harapan. Oke. Kayaknya belum ada yang pakai sih. Belum ada yang pakai ke sana karena daerah sini belum ada kesibukan ya mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja kita bikin daerah ini teman-teman, sarangannya nih. Kita lanjut lagi, nggak ada kemacetan yang berarti. Berarti kita bisa tinggal untuk melanjutkan bikin ini. Jadi ini kita pasang mod teman-teman. Ini kita pasang mod lagi. Modnya adalah untuk merubah warna. Ini warna alamnya jadi sedikit lebih realistis. Aku nggak tahu kalian lebih suka dengan warna ini atau warna yang kemarin. Kalau yang kemarin tuh warnanya kayak gini. Real life film. Enggak, kemarin tuh tropical kalau nggak salah. Nge-like sekali, cuman ganti warna. Kemarin tuh warnanya kayak gini teman-teman. Kalau di live stream yang kemarin, ya, ini jembatan yang kemarin. Jembatan yang kemarin. Ini warna yang kemarin. Kalau yang sekarang kita pakai warna seperti ini. Kalian lebih suka yang mana? Kalau ini udah kayak realistis nih sekarang nih. Jadi kayak warna tanahnya, warna rumputnya, warna pohonnya, nggak kayak kartun kalau menurutku sih. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ini. Ini kan di atas sudah ada danaunya ya. Sudah ada danaunya. Kita selesaikan yang daerah sini dulu.
baru kita bikin area hotel-hotel nanti di sini. Nanti ini di atas ini ada hotel. Oke, kita luasin dulu aja yang sebelah sini, teman-teman. Salah kok ini. Ini bumi perkemahan, teman-teman. Ini bumi perkemahan, cuman bawahnya belum saya hias full. Yang baru saya hias cuman satu daerah ini sama daerah ini yang sudah jadi, teman-teman. Ini kalian bisa lihat. Ini sudah ada kereta gantungnya juga. Yang ini sama ini mungkin saya selesaikan setelah ini selesai bangun ke atas, teman-teman ya. Ini ada satu daerah yang benar-benar ekstrim ya. Ini buat para pendaki-pendaki ekstrim ini. Coba lihat, bayangin ini di sini rame loh tapi. Ini tempatnya meskipun dia sedikit di ujung begini. Nice one, nice one. Oke, yuk langsung kita bikin yang atas saja dulu, teman-teman. Terlalu curam itu, Cak. Mana tadi villanya? Oke, ini villa. Villa atau apa nih? Oh, villa ini, Bos. Villa ini, Bos. Nah, urai. Ganteng ini, Bos. Loh, nggak punya air villanya, ya kan? Goblok. Villa bagus-bagus nggak punya air. Nah, dia pakai apa? Air peceren. Hotel aja, Cak, yang paling atas. Yo ya, yang paling atas rencana saya memang hotel. Saya sudah siapin hotelnya. Ya ampun, sudah siapin hotelnya. Jalan raya ke atas tebing dibikin landai. Sabar, Bos. Paradiso 4x3. Waduh. Ini home apa hotel dah? Losmen apa gimana sih? Oh, bentuknya seperti ini yang sebelah sini. No, aku bukan pengen rumah seperti ini, aku pengen hotel. Hotel gini kan. 4x5 span villa. Ini villanya orang brengsek nih pasti nih. Kamu pasti brengsek ya? Hah? Ngaku. Si. Kalau gitu ini kita tengokin dikit, teman-teman. Kesini dikit. Kita makan yang bawah sedikit, gak apa-apa. Karena bawah kan isinya cukup lebar kan, luas kan. Nah, ini villa yang menarik nih, teman-teman. Wah, ini yang dapat rumah di sini. Nanti kan ini rencananya mau kita bagi-bagi ini sama viewers kan, villanya kan. Yang dapat rumah ini kayaknya gimana kalau ini tak jadiin rumahku sendiri aja ya? Rumah Cak Cok. Salah. Sebelum kalian yang ngambil, aku mengambil ini duluan. Cak Cok's house. Villa. Smiley. Biar nggak kalian ambil dulu. Ya kan? Mesih kibay kasar, yang curam, Cak, jalannya. Kok curam? Sabar dong. Ini jalannya harus kita perbaikin dulu, kawan-kawan. Ini jeglong-jeglong ini macam mana ini? Biar agak landai gitu loh, teman-teman, enggak terlalu curam-curam banget. Kita cari villanya lagi yang lain, teman-teman. Modern villa 2x3 ini seberapa nih? Ya ampun. Kita coba cari villa lain. Level 5 villa 3x3. Oh, ini mungkin yang bawah sini cukup sih. Nah, ini yang di bawah aja. Ini yang di bawah aja 3x3. Kita cari yang agak gedean lagi, teman-teman, untuk di atasnya. Level 5 4x2. Wah, ini bisa nih. Tapi kok terlalu simpel sepertinya ya. Level 5 3x3. Oh. Tes dulu. Kita lihat dulu kondisi villanya seperti apa. Boleh. Kita kasih pool ada nggak ya? Pool.
Eh, satu. Oke. Kita bisa kasih kolam renang di sebelahnya, teman-teman. Kita nanti hias hias manual aja nih kolamnya. Oke, kamu kurang naik kah? Klik, klik. Oke. Nah, ini ada poolnya, teman-teman, di sebelah villanya. Oke, nanti ini kita hias kasih paving dan lain sebagainya, teman-teman. Untuk sementara gitu dulu. Ngomong-ngomong, ah, ini listrik. Ini udah nyambung kah yang ini? Oke, sudah nyambung. Sip. Villanya kasih kolam, Cak. Sudah, yang ini nggak usah. Cak Cop kan sudah ada kolam kecilnya sendiri nih di belakang. Yang ini juga sudah ada. Ini kan tadi nggak ada, makanya tak kasih kolam agak gedean. Kolam berenangnya, Cak. Yes. Halo, teman-teman. Kasih dua di sana nggak apa-apa, Mas Cak. Nggak apa-apa, sama di sini. Gimana kalau ini, kalau kalian requestnya kayak gitu, ini tak pindah sebelah sini, ini tak oper sebelah sini, geser agak lebih masuk, ini kamu juga sebelah sini, ya kan, sebelah sini, jadi bisa dikasih satu lagi, teman-teman. Jadi ada dua orang di sini, bisa buat dua villa di sini. Nanti nggak tahu siapa yang dapat jatah bersebelahan di villanya nih. Nih, gini. Wah, yang ini sudah ada kolamnya sendiri. Apatis, Pak. Nih. Kenapa kamu ngebul, Bos? Sauna? Oke. Sebentar. Sebelum itu, untuk kita pisahkan dulu ya. Kita pisahkan pakai generic tree kali. Oh, pine. Pine kayaknya lebih bagus. Pine. Pine tree. Pain yang kecil, ada nggak pain yang kecil? Matamu besar banget, cuk. Nggak ada pain yang kecil, kan? Nah, jadi agak kepisah, teman-teman. Begini, pagarnya jangan lupa, Cak. Nanti. Yang penting rumah-rumah kita pasang dulu. Oke, sekarang yang ini yang aku bingung nih. Jalannya dari mana? Harusnya dari sini sih. Kalau aku ngambil dari sini, ntar kebanyakan pertigaan. Coba tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, masih bisa kok. Masih bisa kok. Masih. Kenapa tanahnya hitam sih? Banyak beletoan. Sebentar, ntar. Mau tanya teman-teman, ini untuk mandi di kolam atau ngintip manjap di pohon, Mas Cak? Apalagi tetangga janda kan. Kenapa ngintip orang mandi apalagi janda? Asli goblok mas ini memang. So, sekarang yang daerah sini villanya, teman-teman. Kita coba cari lagi villa lagi. Villa lagi. Kita lihat villa lagi. Special occupied. Sih, kamu nggak punya kolam renang, Mas? Kok kasihan? Nggak punya kolam renang kamu. Sebentar, aku merasa kasihan dengan mas yang ini nggak punya kolam renang dia, teman-teman. Aku coba cari pool dulu di sebelahnya, siapa tahu bisa kita pasangin, teman-teman. Agak kasihan soalnya nggak dikasih kolam. Ya Allah, kolamnya kecil. Ini nggak cukup, pasti nggak cukup kok yang ini. Oke. Oh, apa ini? Cabana for pools and resort. What? Havana Hunana. Na 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 na. Ini buat. Oh, puter. Le, puter le. Ya kan? Renang. Capek-capek renang bisa langsung ke sininya, teman-teman, ya kan? Tuh. Oh iya, di sini malam-malam juga bisa. Maaf. Oke, kolamnya nggak ada yang gede lagi. Gika, maksudku yang cukupan, bukan gede-gede banget. Ya Allah, ini, wah, astagfirullahaladzim. Veterinarian pool, oh, Allahu Akbar. Nah, ini kan masih mending. Aduh. Nah, ini masih oke nih. Oh, enggak oke nih. Ini deh, oke deh ini. Nah, dia punya kolam sendiri, teman-teman. Gak kasihan.
Kolamnya di dalam, capek capek renang bisa di sana. Ya toh, pengantin baru nih, renang, tumpak tumpes. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai. Yang sini sekarang. Tempatnya agak sedikit ngeri sebenarnya yang ini ya. Benar-benar terkungkung ini. Oke, kita coba bikin jalannya dulu. Gravel. Kasih pemandian air panas, Cak. Ya opo carane? Nanti kalau ada aku ganti deh. Ya, kalau ada aku ganti deh. Sebelum ketemu. Loh, mana tadi gravelnya? Oh ini. Tulen gravel road. Waduh, kok gini? Cak, bikin rumah horor. Waladalah, kok begini? Sih, ini ada kotaknya, harusnya bisa dibangun nih. Cikal bakal tempat terciduk nih loh. Ini tinggal aku taruh orang-orang di pinggir jalan, pakai jaket, pakai kerpus gini kan. Villa, villa om, sama gulungnya om. Itu nanti. A little longer than a few minutes later. Oke, nanti di atasnya kasih hiasan lagi. Pohon-pohonnya juga ada, terus ada tempat duduknya, kursi-kursi, tempat bakarannya juga kita sediain. Kayaknya aku cocok jadi pengembang kayak gini, kemepetan sama tebing itu, Cak. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini terakhir ya, villa yang terakhir daerah sini nih, daerah jalan naiknya nih. Ini oke nih. Sip lah, ada kolam sendiri, ada ininya sendiri. Mantap, mantap. Yang lantai 2, ini lantai 2 nih. Kasih kolam renang yang ekstrim di atas tebing. Aduh, kalian tadi ada request tempat bunuh diri kan? Ya toh, ini ada tempat perkemahan kita, teman-teman ya. Belum jadi, belum jadi. Cuman ini ada satu tempat perkemahan yang ekstrim, teman-teman. Di sini. Nih, dia di atas bukit. Aku bisa lihat dari sudut pandangnya orang ini enggak sih? Oh, bisa. Nih. Si orang ini lagi nontonin di sini, enggak bisa noleh kanan kiri nih. Hei, aku mau lihat kanan kiri. Wah, brengsek. Oh, gini aja nih. Nih, aku pakai first person kamera nih. Nih, jadi ini orang tempat campingnya seperti ini, teman-teman. Ini kalau kemarin kalian nonton di Streamcraft bisa lihat tuh nih. Nge-lag sekali. Wah, nih pemandangan dari atas seperti ini, teman-teman. Kurang lebih seperti ini pemandangan dari atas. Ini kalau mau loncat ya udah. Pas salam nih, Pak. Di bawahnya udah kayak gitu soalnya. Hotel. Hah. Matamu kebesaran. Nope. Oke, ini apa namanya tadi namanya? Overlook Hotel. Menarik. Rio Grande Casino. Terus ini apa nih? Wellness Hotel. Nah, ini kayaknya oke nih, Wellness Hotel nih. Spa and Hotel 144.000. Oh, ini oke nih. Si. Kita bikinkan jalannya dulu, teman-teman. Kasih kuburan, Cak. Nggak usah rumah sakit. Jadi kalau sakit langsung kubur aja. Jahat ih, masnya ih. Oke, coba kita pilih hotel yang tadi dulu deh. Nih. Spa and Hotel. Walah, dahlah. Bentuknya kayak gini. Oh, oke. Nanti ke bawah-ke bawahnya ada kayak bungalow-bungalownya gitu, keren kayaknya. Oke. Jadi ini wilayah hotel ini ya. Sip. Aku udah bisa kebayang ini dibentuk kayak apa yang daerah sini, teman-teman. Jadi nanti ini kalau kalian mudeng apa bahasa Indonesia ini? Paham nanti ya. Ini mau tak bikin kayak sistem bungalow, teman-teman. Jadi apa namanya? Penginapannya nggak cuma di kamar, tapi ada yang satu room, apa namanya? Ini ke bawah nih, nanti satu area semua nih, satu area hotel semua nih sepertinya. Ke bawah nanti ada kolam renangnya lagi. Oke. Bikin hotel modern sedikit, Cak. Enggak lah. Kalau dikasih yang modern kurang sip, teman-teman, kurang mantep. Kenapa? Ini kan areanya alam pegunungan, cocok nih udah kayu-kayu gini, gitu. Parking sekarang. Wih, gak kerasa udah 1,5 jam kita main ini. Parking. Parkingnya ada yang istimewa nggak? Aduh, aku seperti biasa lupa, belum download lagi. Nah, file parkingnya gitu di sini.
ngehiasnya nanti teman-teman ya. Ini cuman kita cari posisinya dulu yang bagus di mana aja dulu sebentar ya. Oke. Jangan protes-protes dulu, oke? Ini cuman kita cariin posisinya dulu. Biar kebayang. Nah, nanti ini kita harus bikin jalan turun ke bawah nih sekarang nih. Oke. Di samping hotel buat tempat golf. Iya, iya. Bikin fasilitas pendidikan agar teredukasi warganya dan pelabuhan biar turis pada datang. Oh, siap. Siap. Sabar sih. Sabar sih ya, Mas ya. Wow, shit, salah. Hey. Hey. Ayo dong. Bikin jalan turun dong. Nah. Ayo. Hey, turun. Nah, nggak usah segitu juga sih tapi kita bikin jalan turun teman-teman, path-nya. Jadi di dalam sini isinya cuman orang-orang doang teman, jalan-jalan apa namanya, jalan setapak. Ini sekarangnya harus kita bikin kesini lagi nih. Nah. Sip, nanti di sini ada rumah lagi. Oh, ini yang room service bikin kolong sih sepertinya. Kita coba bikin park jalan setapak mana? Ini gravel path. Amusement park path. Ini kayaknya oke nih. Jadi aku pingin tuh dari sini jalan kemari, ya kan? Buat warga turun ke sini. Turun ke sini. Salah, panjangan. Panjangan. Amusement park ini bukannya anu ya? Tempatnya untuk kayak tempat bermain ya, taman bermain ya, amusement park ini. Alhamdulillah. Save cak save. Oh yo save. Tak cukup kebiasaan biasanya enggak lupa di save. Itu ngeri cak coy. Di atas jurang. Wah, aku udah sering, Pak. Udah sering aku nginep di hotel-hotel yang macam gini nih. Apalagi daerah Malang, daerah Trawas, Tretes, itu isi hotelnya kurang lebih seperti ini. Parkirannya nggak rata. Oke, kita ratakan kalau gitu parkirannya, teman-teman. Oke. Sip, lagi di save, lagi loading. Kayaknya nanti seharian ini sampai selesai ini kita bakal ngedekor ini ya, area hotel ya. Sip, ini tak ratain dulu request-nya dari viewers ya. Request dari viewers, ini kita ratakan dulu. Nge-lag sekali. Oke, segini cukup kayaknya. Kita cari lagi parkingnya sekarang. Nah, nih parkirannya udah rata nih sesuai request kalian nih. Ya toh. Tuh, this is a cat, permisi. Nah, jadi ini buat parkirnya di sini. Biar mobil-mobilnya yang nginep ke sini semua, teman-teman. Wah, ini sudah langsung ada orang datang nih. Mantap nih. Sip. Oke, lanjut lagi kita bikin jalan. Nge-lag. Oke. Ini bisa nggak sih masuk ke sini gitu? Biar kelihatan lebih bagus gitu. Ah. Oke. Aduh, lebih bagus, tapi kelihatan ya. Bisa nggak sih kita pindah geser? Ah, kalau gini kan dia kelihatan dari dalam hotel gitu kan? Arahnya dari dalam pintunya gini kan dua ini sip. Masuk ke sini. Ini sudah jadi yang ke arah sini. Kita lanjut lagi. Buat waterfall sebelah hotel, Cak. Enggak sih. Jadi nanti hotelnya ini bakal nyambung ke area jalannya ini, teman-teman, ke arah sini. Tek. Di sini nanti ada nih. Ada air terjunnya nih di sini, teman-teman. Ini air terjun yang paling dekat sama area hotel tuh ini. Dan ada area untuk ngeliat-ngeliat. Dan di sebelah sini ada air terjun yang gede yang tembusnya ke bawah. Jadi aku nggak mau ngerubah sebelah sini lagi, teman-teman. Terlalu beresiko dan terlalu banyak yang akan saya lakukan intinya akhirnya. Jadi mending apa yang ada aja ya. Tapi terima kasih untuk sarannya, Mas. Maaf, bukan bermaksud untuk tidak mendengarkan, tapi sudah terbentuk kemarin waktu live streaming di Streamcraft.
Ini sumpah ini kalau sampai ada yang pesan room service, emosi jiwa nih yang ngirim ke sana nih. Taman bunga api cak rasa ya. Masuk akal, mas, masuk akal, masuk akal. Bisa itu. Bisa dicoba, bisa dicoba. Nanti ini kita bikin area untuk pejalan kaki lagi di sini. Area pejalan kaki buat ngeliat ke sini. Ini kita kasih pagar juga. Kalau gitu nggak usah begini, Sacop. Kalau mau seperti ini bentuknya. Ini kamu tarik aja. Ini kamu lakuin gini aja. Biar bisa jadi satu bungalow di sini. Ini kita coba kasih villa yang kecil-kecil deh. Villa 2x2. Nah, villa 2x2. Suburban French House. Hah? Bagus building marketplace roadside. Bagus building marketplace roadside. Invisible road sekarang teman-teman kita bikin invisible road. Ya, ini saya mau sedikit nge-cheat ya. Mau sedikit nge-cheat pakai mod ya, pakai mod. Kalau nggak pakai gini nggak bisa bangun rumah teman-teman. Ya, ini kita kasih mod di situ, terus ini kita kasih mod lagi di sini. Salah, geser satu lagi. Hey, geser sini cuk. Kita bikin gini. Oke, nanti kita kasih taman sebelah sini. Ini bisa kasih satu rumah lagi sepertinya sini teman-teman. 1-2 bisa lah sebelah sini sepertinya. Oke, ini bisa satu rumah lagi sebelah sini bungalownya. Kurang lebar dikit. Kurang panjang lagi ya, Cot. Oke. Jadi ada area-area membangunnya akhirnya, teman-teman. Kalau nggak digini nggak bisa bangun kita di daerah sini. Oke. Sebelah sini kita kasih juga. Jadi aset-aset sama mod-mod ini pentingnya ya buat kayak gini, teman-teman. Buat bangun-bangun di tempat yang tidak bisa dibangun. Ini aku juga pelajarin dari Sang Tom, si Sang Tom keparat itu, teman-teman. Oke, sudah. Sip. Jaraknya rada cedek-cedek, Cak. Oke. Oke, teman-teman, ini kalian sudah bisa lihat ada beberapa tempat yang sudah bisa kita bikin rumah di sini ya kan. Sekarang kita sudah jam 3 lewat dan saya sudah record ini 1 jam 40 menit. Saya nggak tahu ini bisa jadi berapa menit nantinya untuk waktu diedit. Wow. Kenapa kamu kayaknya aku salah deh bikin pintu masuk di sini nih. Ini pada macet semua, Jay. Pada pengen masuk semua ke sini. Pada pengen liburan semua. Aduh. Kayaknya abis ini kita lanjut di Streamcraft ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau nontonin kita di sini Streamcraft, Streamcraft nonton ini lagi, monggo kerso untuk lanjut ke Streamcraft kita ya. Jadi makasih banyak semuanya yang nonton di YouTube. Jangan lupa di-like, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa tunggu episode berikutnya dari live stream kita ini mungkin next kesempatan ya, insyaallah ya. Jadi ya, kita langsung ketemu aja di Streamcraft teman-teman. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.